sahabatkompas.com, penyidik KPK akan memeriksa Direktur RSUD Kota Bekasi Kusnanto terkait kasus yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. Wali Kota yang akrab disapa Bang Pepen itu merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Hanya Direktur RSUD Kota Bekasi, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Kabid Pelayanan Medis RSUD Kota Bekasi Rina Oktavia dan staf di Bapenda Pemkot Bekasi Lani Sundari. Kemudian KPK juga akan memeriksa Kabid Pertahanan Disperkimtan Kota Bekasi Herianto dan dua pihak swasta yakni Diki Gesti Ardiansyah dan Novel. KPK menduga Pepen menerima uang ratusan juta rupiah dari hasil minta uang jabatan kepada pegawai Pemkot Bekasi. Pepen juga diduga menggunakan banyak cara untuk memperoleh uang miliaran dari hasil intervensi proyek pengadaan barang dan jasa dari sejumlah pihak swasta. Namun, uang tersebut diduga tidak pernah disetorkan langsung kepada Pepen, melainkan melalui orang kepercayaannya yang juga merupakan ASN Kota Bekasi.